Syarat. Kembali lagi bersama saya Fandra Khairunisa. Di video kali ini ada yang berbeda loh. Bagi penonton baru, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga di klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan buat video aku selanjutnya. Kalian penasaran kan buat videonya? Oke, kita langsung aja. Nah, kita siapkan terlebih dahulu tepung terigu yang segitiga 70 gram. Selanjutnya ini ada tepung tapioka sama juga 70 gram. Terus setelah itu kita siapkan juga telur ayam 2 butir dan ladaku. Nah, ini aku udah cincang bawang putih 2 siung sampai halus seperti ini ya. Terus ada Royco juga. Nah, karena ini aku bikin sempol sayuran, jadi aku ngambil sayurannya dari wortel dan daun bawang. Kalian boleh segimana, secukupnya aja kalian. Terus ini aku siapkan juga dan air. Nah, kita masukkan terlebih dahulu tepung terigu. Terus tepung tapioka sedikit-sedikit ya. Nah, selanjutnya kita masukkan wortel dan daun bawangnya. Semuanya langsung aja ya. Setelah itu kita masukkan bawang putihnya. Selanjutnya diaduk-aduk ya sampai merata. Nah, kalian jangan lupa tambahkan telurnya seperti ini. Terus kita masukkan ladaku. Selanjutnya aku di sini pakai garam sedikit aja. Terus selanjutnya pakai Royco. Nah, kita aduk sampai merata lagi. Aduk terus diaduk. Nah, tambahkan sedikit-sedikit air. Ini airnya harus panas ya, air panas. Terus diaduk aja sedikit-sedikit. Karena kenapa sedikit-sedikit? Supaya merata gitu. Jadi enggak terlalu cair nantinya gitu. Nah, kalau misalkan kalian biar lebih enak ngaduknya, kalian bisa pakai tangan aja langsung. Ini aku pakai sarung tangan kayak gini. Nah, kita aduk sampai kalis. Terus diaduk. A few moments later. Nah, kalian lakukan pengadukannya sampai seperti ini. Selanjutnya kita lakukan seperti ini. Nah, langsung pakai tusuk satenya ya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai habis adonannya. Nah, sampai seperti ini ya. Ini dia. Kita langsung aja di rebus. Siapkan airnya terlebih dahulu. Tunggu sampai 30 menit. Langsung kita masukkan satu persatu kalau airnya udah mendidih seperti ini ya. Thank you.
kita tunggu sampai 30 menit. A few moments later. Nah, kalau udah seperti ini kita langsung aja angkat. Selanjutnya kita langsung ke penggorengan. Kita kocok telurnya terlebih dahulu. Nah, sambil mengocok telur, kita panaskan dulu minyaknya. Kalian boleh ditambahkan lagi Royco ataupun enggak ya. Kita masukkan sampel sayurannya ke telur seperti ini. Nah, kalau misalkan minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng. Nah, kita tunggu ini gorengnya sampai warnanya agak kecoklat-coklatan ya. A few moments later. Nah, ini dia hasilnya. Seperti ini sempol sayuran. Kita makan ya, gimana rasanya? Kita coba. Kalian kalau penasaran bagaimana rasanya, kalian tinggal coba aja ya. Selamat mencoba. Ini juga enak banget, sehat, pokoknya aman deh buat kalian yang pengen diet gitu. Terus bisa juga buat ide bisnis kalian, buat jualan di rumah atau apa. Pokoknya enak banget ini, wajib kalian coba. Enak sekali. Oke, itu dia video aku. Selamat mencoba. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Thank you.